klub bola voli Korea Jungkwan Young Red Sparks yang diperkuat pemain bola voli putri asal Indonesia Megawati, kembali mencatatkan kemenangan di laga keempat Korean V-League pada hari Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023. Red Sparks menang 3-0, 25-22, 25-21, dan 25-16 atas Hyundai-e dan Cheilstead dalam Liga Voli Putri Korea di Jungmu Gymnasium, Daejeon. Awalnya tuan rumah sempat tertinggal 9-11 pada set pertama. Red Sparks memperkecil ketinggalan jadi 10-11 setelah spike pemain lawan out service SD yang membuat Red Sparks menyamakan skor jadi 13-13. Spike Megawati dari posisi 3 membuat Red Sparks unggul 16-13. Pertandingan makin ketat setelah Hyundai menyamakan skor jadi 17-17. Mas Jung Ho Yang yang gagal dibendung pemain lawan menambah keunggulan Red Sparks jadi 28-18. Megawati membuat jarak Red Sparks dengan Hyundai jadi 3 poin lewat servis es, 21-18. Tim tamu terus memberikan perlawanan kepada Red Sparks melalui spike yang Hyojin. Servis yang gagal Laetitia Moma Basoko menguntungkan Red Sparks dengan keunggulan 24-22. Spike Megawati dari posisi 3 membawa Red Sparks unggul 25-22 pada set pertama. Awal set kedua tetap berjalan ketat. Red Sparks dan Hyundai bergantian meraih poin, sehingga selisih kedua tim sangat tipis. Servis Esgia menambah keunggulan tuan rumah Red Sparks jadi 8-5. Monster Block Megawati menjauhkan jarak Red Sparks dengan Hyundai 9-5. Hyundai menyamakan skor jadi 10-10. Touch out pemain lawan dari Spike Megawati membuat Red Sparks unggul 20-17. Red Sparks kembali memenangi set kedua dengan 25-21 melalui es dari servis Jung Ho Yang. Sempat tertinggal 25, Hyundai menyamakan kedudukan jadi 5-5 pada awal set ketiga. Akan tetapi tim tamu juga kerap membuat kesalahan sendiri. Red Sparks makin mendominasi pada set ketiga. Spike Megawati membuat Red Sparks unggul 17-2. Servis Esgia menambah keunggulan Red Sparks jadi 20-13. Spike menyilang yang keluar lapangan dari pemain Hyundai membawa Red Sparks menang 25-16 pada set ketiga.